Petugas kepolisian bekerja sama dengan tim gugus tugas COVID-19 dari Puskesmas Teluk Rendah diterjunkan untuk memeriksa setiap pengendara yang melintas dan masuk ke Kabupaten Tebo. Selain memeriksa suhu badan, petugas juga memeriksa barang bawaan para pengendara roda 2 dan roda 4. Tidak hanya itu, petugas kepolisian juga memberikan arahan kepada pengendara untuk selalu menggunakan masker saat berkendara. Kepala Pospam 1 Ibda Ritonga mengatakan, pemeriksaan suhu badan ini dilaksanakan setiap hari oleh petugas. Hal ini dilakukan guna memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19 di wilayah Kabupaten Tebo. Dengan kita melakukan pengetesan termogan suhu badan di atas 38, kita memerintahkan balik kanan. Ibda Ritonga berharap para pengendara tetap patuh rambu-rambu lalu lintas dan protokol kesehatan dalam berkendara. Intizam TVRI Jambi melaporkan.